tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman, selamat datang kembali dan berjumpa dengan saya di sini di channel YouTube Mata Vlog. Kali ini teman-teman, sahabat driver Grab, saya akan memberitahukan aplikasi Grab Driver terbaru. Jika teman-teman belum pernah mengoperasikan atau belum pernah mendapat aplikasi Grab Driver yang terbaru, mungkin belum bisa mengoperasikan atau masih bingung. Nah, melalui video ini saya akan berikan contohnya bagaimana caranya kita bisa mengoperasikan atau mengotak-ngatik aplikasi driver terbaru. Kita klik, pasti penampakannya akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini seperti ini penampakannya, dan langsung saja kalau teman-teman mau melihat pendapatan Grab-nya hari ini, pendapatan kita maksudnya, tinggal klik di atas pojok kiri ini. Di sini kan ada pendapatan, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada pendapatan saya ini baru ini ya, 27.000. kita klik saja seperti ini. Nah, di sini akan nampak seperti ini ya, orderan selesai seperti ini. Kita back to lagi. Nah, untuk mengecek dompet kredit kita, kita juga tinggal klik ya yang ada di bawah pendapatan ini, atau tulisan dompet kredit seperti ini, kita klik. Nah, kalau teman-teman masih bingung mau misalkan dompet kreditnya habis mau mengisi, ya tinggal aja seperti yang aplikasi kemarin, cuma ini bedanya tata letaknya aja yang berbeda gitu. Ya tinggal klik aja, terus isi ulang dengan rekening atau isi ulang di mana-mana yang teman-teman suka saja. Oke, gampang kan? Langsung kembali lagi aja, klik silangnya. Nah, ini kalau teman-teman juga mau istilahnya mau menerima orderan prioritas secara otomatis atau tidak, tinggal diklik sini aja. Nah, kalau mau tidak mau mengaktifkan ya tinggal dinonaktifkan, klik seperti ini. Nah, kalau mau mengaktifkan lagi tinggal diaktifkan aja atau diklik aktifkan seperti ini. Maka aplikasi Grab Driver versi terbaru sudah aktif kembali, dan teman-teman harus siap-siap menerima orderan prioritas secara begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman juga mau melakukan istilahnya jenis layanan ya tinggal klik aja, gampang kok semuanya, seperti layanan apa seperti ini ya teman-teman. Pokoknya cuma tata letaknya aja berbeda dengan versi yang lama, di versi yang baru ini aplikasi Grab Driver-nya. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung. Nah, ini pencapaiannya, ini bisa dilihat nih. Wah, Anda hebat, pendapatan Anda 11.000 lebih banyak. Apa ini? Oke ya teman-teman, sebetulnya gampang sekali. Nah, ini ada apa ini? Ada informasi dari Facebook yang gak jelas ini. Oke, kalau kita mau melakukan apa, melihat insentif telusuri ya tinggal diklik foto profil kita, maka akan nampak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal mau lihat insentif ya tinggal diklik ini seperti ini. Kembali lagi, mau telusuri misalkan kita mau melakukan daftar sementara untuk supaya aplikasi kita nggak anyep ya, gacor mungkin bisa dibilang begitu, tinggal cari di sini cross scroll sampai kita menemukan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini, sudah cek aplikasi Anda sebelum berkendara, kita cek seperti ini, gampang kan teman-teman. Pokoknya cuma tata letaknya aja yang sangat berbeda gitu ya. Pengaturan juga seperti ini, bisa kita lihat pengaturan masih sama, cuma tata letaknya juga yang masih berbeda. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah pusing, yang penting menarik terus, dapat orderan banyak ya kan, duit banyak, tapi ya nggak bisa kaya. Oke ya teman-teman, kita nge-grab, lanjut lagi kita mengegrabnya. Oke, kita nge-grab lagi. Oke.